Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Kang Bri, ya. Oke, okay, siang hari ini ada Jupiter Robot Jupiter Z Ini mogok, Kang Bri, ya Motornya mogok, ya ini baru saja saya ambil dari rumah Sang pemiliknya lumayan agak jauh Nah, ini motor mogok Tidak bisa hidup mesinnya Kang Bro. <tuh> Oke, okay, untuk kelistrikan normal semua Kang Bro ya. Kelistrikan normal. Nah. Oke. Okay. Oke okay, ya, Jupiter ini mengalami mogok atau tidak bisa hidup mesinnya Kang Bro. Jadi kan di motor itu untuk syarat mesin bisa hidup harus ada syarat wajib, tiga syarat wajib ya. Itu BBM Pengapian juga kompresi yang bro itu adalah syarat utama untuk menghidupkan sebuah mesin motor agar supaya bisa hidup. Harus ada BBM, harus ada pengapian, harus ada kompresi yang bro. Oke, kita akan bahas satu persatu dari kompresi BBM dan pengapian. Oke, okay, karena di motor ini setelah saya cek di bagian kompresinya ngelos, tidak ada kompresi sama sekali Kang Bro ya. Jadi pada motor ini saat disela atau di engkol itu ringan banget Kang Bro. Jadi ringan, seperti ngelos tidak ada cantelan atau tidak ada tekanan kompresi ya. Tadi sudah kita saksikan di awal. Kita setelah itu rasanya enteng banget tidak ada eh uh, tekanan atau tendangan kompresi saat kita ingkol kang bro. Oke. Ini ya. Oke. Dari ketiga syarat tersebut, kompresi bahan bakar dan pengapian. Kita akan menitik fokuskan dulu di bagian kompresi kang bro. Karena ini sudah real ya nyata. Di bagian kompresinya menghilang, nggak ada tekanan sama sekali. Nanti kita coba cek di bagian terutama yang berkaitan dengan kompresi itu ada ring shaker juga klep kang bro. Nah kedua bagian itu nanti kita cek kita bongkar mesinnya kang bro. Karena untuk me, apa nama nih, mengecek sebuah kompresi itu harus kita lakukan pembongkaran di bagian klep juga ring shakernya kang bro. Entah itu nanti klepnya kotor atau bengkok atau ring shakernya yang sudah tipis atau aus seperti itu ya. Dan ini untuk uh, informasi kehabisan oli gitu Kang Bro ya. Jadi saya saya juga belum ngecek bagian olinya apakah benar-benar habis atau enggak. Tapi untuk keterangan yang punya katanya olinya sudah dicek, katanya kering. Jadi untuk pemiliknya itu ngeceknya cuma dari sini Kang Bro, dilepas tutupnya terus di itu ya, pakai lidi atau apa untuk mengecek olinya. Katanya kering begitu ya. Oke, nanti kita cek, kita bongkar dulu bagian deck covernya kita lepaskan semua. Nanti kita bongkar di bagian klep dan ring sekernya kita cek bareng-bareng kita delok di mana kebodolannya ya, Kang Bro ya. Jadi untuk sektor pengapian dan ban bakar kita skip dulu. Kita fokus pada satu titik yaitu di bagian kompresinya dulu Kang Bro. Nanti setelah kita cek kompresinya ternyata bagus dan motor belum belum bisa hidup, kita baru mengarah ke bagian eh, pengapian dan BBM-nya Kang Bro. Karena juga kompresi itu berkaitan dengan BBM juga ya di sini Kang Bro ya. Apalagi ini motor sudah menggunakan itu ya eh palep otomatis jadi keran bensinnya itu menggunakan eh, tenaga mesin atau sedotan mesin yang terhubung ke keran otomatisnya untuk mengalirkan bahan bakarnya Kang Bro. Kalau di sini bahan eh, eh, maaf, kalau di sini kompresinya bermasalah atau lemah, otomatis hisapan atau sedotan yang mengarah ke vakum keran vakum bensinnya itu juga akan mengalami masalah juga Kang Bro. Itu ya. Es, gitu aja dulu tak bongkar-bongkar dulu. Nanti kita sampaikan lagi kita tunjukkan di mana letak kebodolannya. Oke, Kang Bro, ini sudah tak copot untuk penutup decknya Kang Bro. Sekarang kita lepaskan businya, kita cek pengapiannya, Kang Bro ya. Kita pastikan kondisi pengapiannya dulu. Sekalian kita cek karena ini sudah terlihat, jadi kita cek pengapiannya. Oke, okay, kita cek untuk pengapian. Kita cek. Oke, okay, Kang okay, Bro, jadi untuk pengapian bisa kita teluk. Kita lihat bersama bahwa pengapian masih ada ya, meskipun ini businya agak sedikit hitam basah, karena itu ada bahan bakar yang tersisa tidak terbakar, jadi kelihatan basah di bagian businya, Kang Bro. Oke, okay, langsung ya, kita cek lagi, kita bongkar dulu bagian head mesin, kita akan melakukan pengecekan di bagian klep dan ring sekernya Kang Bro. Okay, dan sekalian kita cek olinya Kang Bro ya kita cek dulu dari sini Kang Bro kelihatan <tuh> basah ya coba kita sogok dulu nah. oke okay, ya, Kang Bro ini untuk oli saya rasa memang kapasitasnya sudah berkurang jauh Kang Bro ya seharusnya ini kita cek menggunakan ini di bagian ujungnya harusnya basah kan bro dan ada tetesan ya kita celupkan seperti ini celup kita tarik kembali di sini ada basah tapi di sini tidak menyentuh oli Kang bro tuh Oke ya kita cek lagi tuh tidak nyentuh oli ya kan bro ya itu artinya di bagian uh, bak mesin olinya udah mulai berkurang seharusnya normalnya kita cek menggunakan ini ya tutup olinya ini harusnya nyentuhin basah tapi di sini nggak ada basah sekali yang bro oke jadi ada kemungkinan informasi olinya habis ada betulnya kang bro Yes, kita cek dulu bagian klep ya kita akan bongkar dulu bagian klep karena ini untuk menurut informasi juga ngebul Kang Bro ya. Mesinnya juga ngebul. Terlihat di bagian businya warnanya seperti ini Kang Bro. Warnanya hitam. Hitam tur basah ya. Nah, itu ciri-ciri bagian mesin sudah mengalami kebocoran kompresi atau ring sekernya sehingga oli juga masuk ke dalam ruang bakar. Sehingga meng mengakibatkan businya warnanya hitam dan basah seperti ini Kang Bro. Ini efeknya akan terjadi pada businya juga sering cepat mati karena di sini terendam oli ya. Jadi businya sering mejen. Oke, lanjut kita bongkar dulu bagian klep mesinnya Kang Bro. Oke, nah ini sudah saya bongkar Kang Bro ya sebagian Kang Bro. Nah ini Kang Bro setelah kita buka di penutup gigi sentrik atau gigi kamprat di depan ini ya di sini terlihat sangat kering ya kang bro ya tidak ada bekas ada pelumasan di bagian sini seharusnya di bagian sini terlihat basah oleh oli kang bro nah ini ternyata di bagian ini sudah terlihat kering sekali kang bro nah dia ya terlihat ya kering ini kang bro tuh coba kita cek bagian klep kita buka penutup klepnya kang bro Nah, tuh kan Kang Bro. Terlihat di bagian penutup klepnya juga sangat kering Kang Bro. Tuh. Tuh, nggak ada basah-basahnya sekali. Coba kita lanjut klep yang bawah. kalau di bawah jelas ada sisa oli kalau ya karena posisinya ini di bawah. Jadi masih ada sisa-sisa oli dan terlihat basah di bagian tutupnya kang Bro. Yes, langsung saja ya kita bongkar mesinnya. Kita copot dulu untuk rantai kampratnya. Ini untuk pembongkaran ya. Bisa kita topkan atau tidak nggak apa-apa kang Bro. Yang penting nanti pas pada saat merakitnya kita posisikan top. Untuk pembongkaran kita bebas. Misalkan mau di top nggak apa-apa. Misalkan mau tidak mau di top juga nggak masalah. Oke kita lepaskan dulu. Tuh bro, kering sekali ya sangat kering ini Kang Bro. Oke, di sini ada dua baut 8 buah baut blok ya, atas bawah kita lepaskan. Terus di sini ada empat baut baut kop silinder kita lepaskan juga baru nanti kita tarik mesinnya, kita lepaskan mesinnya Kang Bro. Lengket, ternyata. Oke, udah terlepas semuanya Kang Bro ya. Langsung saja kita cungkit. Oke. Ntar kita cek ya, Kang Bro ya. Oke, kita lepaskan dulu sekalian ya, saya kerjakan Kang Bro. Awas ini klipnya jangan sampai meletik ke dalam mesin. Oke, ini sudah. Kita ketok, oke. Okay. Oke Kang Bro ini sudah selesai ya untuk proses pembongkarannya Kang Bro Sekarang kita lanjutkan kita cek satu persatu bagian Ini apa namanya Mesin yang berkaitan dengan kompresi ya Nah ini seker Kang Bro ya ini seker kita cek Coba kita cek Kita cek kita lap dulu supaya lebih terlihat jelas Kang Bro ya Nah, di sini kang bro ya. Jika kita perhatikan untuk seker itu di bagian punggung. Nah, ini aman ya. Belum terjadi lecet atau baret. Nah, ini masih wajar lah ya. Wajar gesekan normal ini kang bro. Nah. Akan tapi di bagian sini ring sekernya sudah sangat aus kang bro. Tuh. Apalagi di bagian ring ini ya bagian ring bilas atau ring olinya sudah macet tidak bisa megar nah ini akan bermasalah karena tidak bisa megar itu otomatis akan tidak uh, tidak bisa menghalangi oli ya atau menahan oli sehingga oli menerobos masuk ke dalam ruang bakar melalui di belakang ring ini kang bro makanya di sini terlihat item-item di sini gosong semua kang bro ya ini menandakan bahwa di area sini sudah terjadi rongga atau celah karena adanya ring seker atau ring kompresi 12 sudah sangat parah nah ini sudah sangat tajam kang bro jadi kita lepaskan ya iya ring, ring pertama ring pertama itu biasanya uh, tumpul ya di bagian ujungnya nah ini sudah sangat tajam tapi belum semuanya Kang Bro. Nah, yang di sini masih terlihat normal ya. Masih terlihat ada tumpul-tumpul begitu ya. Nah, di sini Kang Bro. Tapi di bagian sini dekat yang mendekati di bagian ujung uh, itu ya. Ring sekernya itu ada terjadi yang namanya tajam ini Kang Bro. Tuh. Oke. Okay. Untuk ring kompresi 2 memang biasanya kebanyakan sudah dari sananya tajam ya untuk ring kompresi 2-nya Kang Bro. Oke. Okay. Nah, ini. Sekarang ini ring kompresi eh ring kompresi, ring bilas atau ring olinya sudah terlihat seperti ini Kang Bro. Sudah parah ya. Oke. Okay untuk kondisi seker seperti ini kang bro nanti kita konfirmasikan apa ganti ring saja atau mau di kolter sekalian dan juga nanti saya akan coba cek di bagian seker sama burinya apakah sudah terjadi longgar yang terlalu over atau masih layak pakai gitu ya lanjut di bagian apa namanya head ya untuk head bagian ruang bakar seperti ini kang bro sangat kotor dan sangat bergerak ya boleh adanya sisa-sisa oli terjadi gerak seperti ini kang bro kita akan coba cek untuk kebocoran kompresinya kang bro untuk mengecek kompresi atau kebocoran klep kita harus lakukan pengetopan ya kita netralkan dulu untuk noken as ya, ini belum top ya karena untuk posisi top di bagian ini cuakan ini harus menghadap ke belakang atau kalau lebih mudahnya saat kita gerak-gerakkan ini ternyata eh terasa apa namanya netral atau pre ya Oke kita coba cek dulu oh, Oke okay. yeah. mundur yeah. <laughs> Oke kan bro kita topkan dulu atau kita posisikan netral dulu noken asnya supaya bagian kedua klep dalam posisi menutup ya untuk pengecekan di bagian kompresi nanti kita mengeceknya kita masukkan bensin dari lubang intake juga lubang kenal potnya kang bro oke kita topkan dulu oke kita topkan menggunakan ini ya ini baut gigi timingnya kang bro kita putar bebas mau mundur boleh belakang boleh ke depan boleh nah ini sudah top notonal kang bro ya dalam posisi seperti ini tahun as sudah gerak bebas itu artinya sudah top posisi klepnya dan klep sudah dalam posisi menutup semua kabel ya seperti ini ya nah ini sudah netral atau top kita cek celahnya oke nah di sini rapat banget kan bro ini nggak ada gerak tidak bisa gerak sama sekali nggak ada celah atau gap antara setelan klepnya ini kan bro ini yang bagian in ya coba kita cek bagian X nya nah ini ada gerak tapi terlalu over ini terlalu longgar yang bawah terlalu longgar yang atas sama sekali nggak ada gerakan padahal ini sudah posisi netral atau top tuh kan Oke kita cek ya kita cek menggunakan bensin ini setelan klep belum saya rubah ya belum saya kendorin masih dalam posisi semula pas kita bongkar coba kita kasih bensin dari lubang intake apakah nanti di sini keluar bensin atau tidak kita keringkan dulu ya kita keringkan supaya nanti kelihatan kalau ada bensin rembes oke sebentar ya ini kan bro Oh, iku ya. Iya, iya, iya. Bentar Kang Bro. Kita lanjut nanti ya. Oke. Lanjut ya Kang Bro, kita cek dulu untuk kebocoran klepnya ya Kang Bro. Ini tadi posisi klep ini ada celah Kang Bro. Benar-benar rapat ada celah sama sekali padahal ini sudah netral ya. Sudah top. Seharusnya ini klep sudah netral dan di sini ada celah atau gap di baut setelan klepnya ini. Di sini terlihat agak mengangkat sedikit ya. Coba yang yang lebih jelasnya coba kita kasih bensin dari sini Kang Bro. Dan kita lihat nanti di bagian sini apakah keluar bensin langsung Nah, tuh. Lihat Kang Bro. Bensin langsung mengucur tuh. Nah. Oke ya. Ini klep yang atas Kang Bro ya atau yang in. Tadi ini posisinya masih setelan klep masih belum saya rubah ya. E, dari saya bongkar tadi ini posisinya kenceng banget Kang Bro, Gak ada celahnya. Coba nanti kita cek lagi setelah ini kita kendorkan Kang Bro. Karena dalam posisi ini kenceng seperti ini bisa jadi ini ngangkat, ini terbuka terus atau kedorong terus oleh pelatuknya kang bro Dan mungkin ini penyebab dari uh, hilangnya kompresi. Oke ya, ini bocor, mempos, dah. Tuh bensinnya keluar. Oke kita keringkan dulu, terus nanti kita cek bagian yang bawah. Kita masukin bensin sama caranya dari lubang knalpot. Oke, kita keringkan dulu. Oke, udah kering. Nah, langsung kita tuang bensin dari lubang knalpotnya akan Bro. Nah, tuh. Lihat ya. Lihat langsung itu ada rembesan bensin keluar. Ini posisi klep sudah netral ya. Sudah netral bagian Nah, tuh, lihat ya, balas basah. Ini udah pasti untuk kompresinya bocor melalui klep. Oke. Okay. Hmm. Oke. Okay. Sekarang kita lanjutkan untuk pengecekan ulang di bagian klep yang X ya. Kalau tadi kita cek ini belum kita kendorkan, ini masih kenceng banget yang Bro. Coba sekarang kita akan cek ini kita kendorkan atau setel dengan gap standar yo. ya. Kita kendorkan standar lah. Yang penting ini intinya kita kendorkan aja supaya ini klepnya benar-benar nutup atau benar-benar peraih Kang Bro. Kelihatannya ini masih ada tekanan atau dorongan dari pelatuknya nih Kang Bro. Karena ini kenceng banget ya. Ini ada klep, ini ada jarak. Ju Oke, okay, kita kendorkan dulu ya klepnya Kang Bro. Oke kang bro, nah ternyata ini sudah saya kendorkan kang bro ya tuh sudah saya kendorkan tuh baut pelatuknya ternyata tidak ada pergerakan. Ternyata di bagian as Templar atau as rocker armnya ini kelihatannya macet kang bro ngejim ya, ini nggak bisa gerak sekali karena di bagian ini memang terlihat kering banget, gak ada pelumasan oli karena kekeringan oli ya kang Bro ya. Jadi ini macet tuh, ini sudah hampir copot kang Bro. Sudah hampir copot ya, pelatuknya sudah saya kendorin, tapi di sini tetap tidak ada pergerakan. Itu berarti di bagian ini macet atau ngejim di bagian asnya. Terlihat kering ya. Oke. Okay. Seperti itu Kang Bro. Jadi kondisi di motor Jupiter ini kehilangan kompresinya. Memang bocor klepnya. Bocor klepnya ya tadi kita cek sini ngempos ngobos bensin banyak sekali Kang Bro. Juga di bagian ini as pelatuk itu macet. Ini untuk yang X aman ya ada pergerakan kelihatannya aman. Cuma yang ini yang atas ini benar-benar ada pergerakan. Tuh. Ini udah netral. Hmm. oke okay ya jadi ini untuk klep kesimpulannya benar-benar be memang benar-benar bocor atau ngempos atau uh, yang ngempos ya tadi saya kira itu di bagian setelannya yang terlalu rapet jadi ada masih ada dorongan dari baut pelatuknya di kabel ternyata setelah kita kendorkan seperti ini tetap gak ada pergerakan tuh Oke yes, gitu ya. Oke, okay, lanjut kita cek bagian buringannya. Buringannya Kang Bro. Oke, okay, buringannya kita lihat. Oke, okay, kita lap dulu Kang Bro supaya lebih jelas ya. Ini ada debu. Kita elap dulu. Oke okay, untuk guring Sepertinya aman Kang Bro ya Nggak ada terjadi barit atau luka Tuh lihat Masih aman belum Nggak ada barit luka Kang Bro Saya pastikan ini burungnya aman Aman Oke okay. Buring aman. Cuma ini sekernya yang sudah terlalu parah seperti ini kang Bro. Bukan parah ya, cuma ini ringnya pada macet, juga ring kompresinya pada aus. Ini coba kita cuci bersih, kang Bro. Oke, nanti kita cuci bersih. Terus kita ukur lagi ya, kita cek lagi dengan kita masukkan ke dalam buringannya kang bro <tuh> oke kang bro ya jadi seperti ini untuk kondisi di motor jupiter jet yang mogok mesin nggak mau hidup ternyata setelah kita cek kompresinya bermasalah yaitu klepnya bocor juga ring kompresinya aus ring kompresinya aus kang bro ya untuk kondisi seker seperti ini nanti kita coba rundingkan dulu sama pemiliknya mau ganti ringnya saja atau kolter sekalian kang bro itu ya jadi untuk videonya kali ini kita sekiankan dulu kita sampai di sini dulu untuk proses pengecekannya kang bro kita lanjut di video berikutnya kang bro ya terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh